Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Akbani, channel yang membahas seputar lowongan kerja untuk teman-teman semua. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke TKP PT PAL Indonesia. Persero adalah salah satu industri strategis milik BUMN yang memproduksi alat utama sistem pertahanan Indonesia, khususnya mitra laut. Keberadaannya memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pembangunan industri maritim nasional. Saat ini, PT PAL Persero membuka 33 posisi yang dibutuhkan. Nah, teman-teman bisa Cek sendiri, nanti saya akan kirim linknya di deskripsi video ini. Untuk pengisian form yang pertama, disarankan menggunakan Adobe Reader atau aplikasi yang sejenisnya. Kemudian, isikan data teman-teman secara langsung pada form tersebut dengan informasi yang sebenar-benarnya. Kemudian field yang bertanda merah adalah isian yang wajib. Contohnya itu seperti bintang yang bertanda merah, simbol bintang yang bertanda merah. Yang kedua, menambahkan lampiran dokumen penunjang. A. Pada halaman berikutnya tersedia template untuk menambahkan file sesuai Sesuaikan file dengan judul template. Nah, di sini saya akan contohkan. Nah, ini adalah template untuk mengisi atau mengupload file yang dibutuhkan. Kemudian, klik pada area kosong, klik browse, pilih. Jenis file yang akan disertakan jenisnya: JPG, PNG, PDF. Klik "Open" terus "OK". Tuliskan pada judul file tersebut. Nah, di setiap file harus diberi judul, misalkan "ijazah" nama Budi ijazah gitu. Kemudian simpan file secara manual. Klik save atau save as. Kirim file secara manual. Klik save dan kirimkan sebagai attachment sesuai email ke hrd underscore sertakan juga CV atau profil Anda versi pribadi. Data tidak dapat diproses bila form dilakukan PDF print to PDF. Form dicetak pada kertas selalu yang diterima adalah foto atau hasil scan. Kemudian Form dilakukan modifikasi dengan PDF editor, menambahkan atau menghapus halaman. Form dikonversi ke format lain, misalkan Word, dokumen, atau Docs, dan diisi secara bebas. Kemudian, form diisi dengan program yang tidak disarankan sehingga merusak struktur form. Data yang tidak dapat diproses, field attachment yang rusak, email yang mengandung spam, dan attachment berupa link download dianggap gugur secara administratif dan tidak dapat digugat, diperiksa kembali ke email terkirim. Bersama form ini, secara otomatis pelamar menyatakan bahwa seluruh data atau informasi yang dikirimkan kepada PT PAL Indonesia Persero adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelamar tidak berhak menuntut informasi dari PT PAL Indonesia Persero atas kelanjutan maupun keputusan proses rekrutmen dan seleksi setelah dikirimkan from tersebut. Nah, ini adalah from untuk mengisi data-data teman-teman. Ini adalah form untuk mengupload file-file yang dibutuhkan. Semoga teman-teman yang melamar di PT PAL Indonesia Persero di tahun 2022 ini dimudahkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.